Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sanan Haider Gilampang. Oke teman-teman, kali ini saya ada pengetesan pompa hidram tipe 1.4. Nah ini pesanan dari Jawa Barat, Pak. Ini namanya ini Pak Yayan. Soalnya saya membuat dua set, takut salah saya nama-nama ini karena ada perbedaan spesifikasi. Nah, kalau pompa yang ini ya, saya dekatkan dulu. Ini terlihat lebih pendek ya. Terlihat lebih pendek. Kenapa? Nah, pada T ya. Fitting T ini saya potong. Kemarin saya potong berapa ya? Mungkin sekitar 15 mili ya. Ini saya potong. Di sini juga saya potong, di elbownya juga saya potong, sini sama sini. Nah, makanya kelihatan pendek. Nah, kita langsung tes saja. Ya. Kita buka kecil dulu. Bentar. Nah. Seperti ini. Waduh. Seriwap bocor. Sorry kawan, ini kurang kenceng ini. Nah ini kurang kenceng ini. Oke, bentar saya tutup dulu. Nah ini kurang kenceng murnya, bautnya kurang kenceng. Ternyata ini belum saya kencengin. Ada dua yang kendor ini. Nah. Ini tadi kendor banget ini. Yang lain sudah kencang ini. Oh ini belum. Ah. Nah. Oke. Oke, coba lagi. Oh. Oke, udah nggak bocor ya. Udah kenceng semua. Dikecilkan lagi. Coba, kecil. Nah. Ini paling kecil ini. Cara settingnya pun sama dengan pompa-pompa yang lain. Ini mur ini untuk setting celah klep, jadi untuk ngatur frekuensi pompanya, jadi seberapa besar air yang terbuang dari sini. Nanti ada hubungannya dengan tekanannya. Jadi nanti kalau misalkan dibuka semakin lebar, tekanannya juga semakin bagus, makin besar. Tapi nanti di sini ya, di sini bukanya paling lebar 2 cm. Ini karena sudah posisi daun klepnya sudah di tengah-tengah. Nah, ini kalau ke kanan, putar ke kanan dia menyempit, kalau putar ke kiri dia melebar. Ini coba kita buka 1 cm dulu. Di bulan lalu mungkin ya, saya ngirim pompa yang seperti ini ke Sulawesi, itu dinaikkan ke ketinggian 35 meter, hanya 35 meter, jaraknya 250 meter, ketinggi inputnya 2,5 meter, itu juga berhasil dengan debit yang lebih kecil dari seperti ini, settingan seperti ini. Nah, stop dulu.
dicoba lagi dengan settingan yang lebih besar. Nah, terlihat kan dari mulai pertama tadi di setting kecil tambah agak besar. Nah, water hammer-nya ini semakin besar juga, tekanannya juga semakin besar seperti itu. Ini mungkin hampir 2 cm ini ya. Bentar, tandon biar penuh dulu. Nah, ini enggak saya pasang pressure gauge karena flue keringnya pecah. Nah, dari kuningan saya ngencengin terlalu kuat, akhirnya pecah kemarin. Saya nyari lagi sudah sulit karena dari 3/4 ke 1/4 in. Oke, coba lagi. Tuh. Nah. Tandon habis kayaknya itu, tinggal di dalam pipanya gitu. Biarin saja sampai habis. Nah, ini sudah habis ini. Oke. Bagi teman-teman yang ingin belajar, ya, ingin belajar pompa hidram ataupun sharing, diskusi, ya, diskusi mengenai pompa hidram, dan juga yang ingin memesan, nanti bisa WA saya atau telepon juga. Tapi sebaiknya WA dulu aja, karena biasanya kalau siang itu kan saya agak ada kesibukan lain. Jadi sebaiknya WA, nanti bisa chatting. Kalau memang nanti sudah longgar, kita bisa bisa telepon juga kalau lebih jelasnya. Oke, cukup sekian untuk tes pompa yang ini, karena besok harus insya Allah dikirim besok ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita coba ini.